Diketahui persegi PQRS, jika QS sama dengan 7, maka panjang sisi persegi adalah? Untuk langkah yang pertama, kita akan menggambar diagonal persegi terlebih dahulu. Jadi untuk gambar persegi dan gambar diagonalnya adalah seperti itu. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang sisi dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi, QS kuadrat itu sama dengan PQ kuadrat plus PS kuadrat. Kita misalkan untuk PQ dan PS itu A karena sisinya itu kan sama. Berarti QS kuadrat sama dengan A kuadrat plus A kuadrat. Jadi QS kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Jadi untuk QS itu akar dari 2A kuadrat, A-nya kita keluarkan jadi A akar 2. Selanjutnya kita masukkan karena QS-nya kan 7. Berarti 7 sama dengan A akar 2. Nah, berarti kita mencari A, A-nya berarti kan 7 per akar 2. Berarti nilai A itu 7 per 2 akar 2. Jadi diperoleh kesimpulan untuk panjang sisi persegi adalah 7 per 2 akar 2.